Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Setia Bonseat. Ya. Salam santun rahayu. Kali ini membahas program akar kimeng dari cangkokan di polybag dan di ground biasa ya. Pertama-tama kita turun dari cangkokan itu langsung kita pecah bagi 4 ya. Dan ini adalah umur 3 bulan dari cangkokan ya, dengan sebesar sejempol tangan. Dan ini nanti langsung sampai umur 1 tahunan ya, dari cangkokan sebesar sejempol tangan. Dan ini umur 6 bulan. Jadi setiap 2 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali kita pecah batang. Begitu kambium nutup, kita pecah batang lagi, jadi untuk memaksimalkan hasil yang maksimal. Ini umur sekitar 8 bulan sampai 10 bulan ya, udah seperti ini ya. Udah ada bentuknya, udah lumayan bagus. Dan ini umur sekitar 1 tahun ya. Kita menggunakan media pasir laut, sekam mentah dan kotoran kambing ya, sedikit dicampur sedikit kokopit untuk menambah kelembaban media. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share-nya ya, untuk terus berkarya, untuk maju terus channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.